Okey, hari ni bengkel tutup. Aku pergi KL, aku ada orang kata job luar. Bengkel tak ada, bengkel rehat. Penat lah bawa tina. So hari ni bawa aircon. Okay, aku pergi bucung nak pasang wallpaper. Padahal sama Arena Aziman. Gam yang sebelum dibancuh dan kena bancuh dengan air. Berapa liter air pakai dalam 4 hingga 5 liter. Tengok dia punya pekat macam mana. Lepas tu korang gaulah macam buat donat. Makin lama dia makin pekat. Sekiranya terlalu pekat, sila tambah air. Macam video ni, okey, sukatan dah ngam macam. Sebelum mulakan pasang wallpaper, kita kena sapu gam pada dinding. Bagi aku, sapu gam pada dinding lagi mudah daripada sapu gam pada paper lah. Tinggal lagi dalam 20%. Dengan hati berada di dalam cerita Cinta di Bumi Izmir. Okey. Berapa persen lagi dah siap? Okey. So ni dah masuk part kedua. Warna gelap sikit. Main tone. Kena key pun buat gelap. Kena key pun buat gelap. Kena key buat gelap. Diam lah! Sampai proses 5 jam. 5 jam proses. Nampak? Kita orang masam memang kedut. Sebab kita orang wallpaper main kedut. 5 jam weh bapak. Okay, dah lepas wallpaper, kita pergi dalam sana. Grab original dekat belakang. So kalau kau jumpa Grab ni, kau jumpa je Grab ni, cakap kat dia, fuck you. Kau relax kan, kau tunjuk fuck. Dia relax. Okay, hari ni Isnin malam. Aku target datang KL semalam dan balik malam semalam. Siap pasang wallpaper nak balik. Kena heret macam-macam apa benda yang aku dah buat hari ni. Beli barang apa semua. Dan aku akhirnya sepatutnya aku balik malam ni. Dan akhirnya esok aku baru balik. Tak tahu nak buat apa ni. Macam mana kerja kena buat. Okay, cuaca hujan. So ni biasa hari Isnin petang aku akan pergi gym. Bila duduk tempat orang, dia macam mula macam malas. Tapi aku kena balik esok, aku terpaksa pergi gym kat malam ni. Sebabnya esok belum pasti aku pergi gym ke tak. Aku nak pergi gym dekat Putra Perdana. Gym tu dulu, gym pertama aku. Owner gym tu, gym pertama yang aku pernah pergi. Hai! Baru habis gym. Nampak rambut basah? Rambut basah gila-gilanya basah. Kalau aku pergi gym orang, aku akan berlakon sikit. Macam mana aku berlakon? Aku akan main lightweight, aku akan high rep. Main tempat sini dia heavyweight, low rep. So kalau pergi tempat orang, kita berlakon sikit. Memang lebih kurang, maknanya orang nampak kita tak adalah struggle sangat. Itu adalah salah satu penipuan daripada orang-orang yang singgah gym kau. Sebab itu adalah satu lakonan semata-mata. Sebenarnya dia dekat gym dia main macam beast mode. Bagi aku, aku suka berlakon kalau sampai dekat gym orang. Suka main biasa-biasa, like lightweight kan. Itulah. Puan akan cakap, bullshit. Okay, now I'm heading to my sister house. My third sister's. Aku nak pergi ambil barang sikit. Sampai jumpa di video selanjutnya.
balik ke Jengke Pahang. Kerja dekat KL dah settle. So sekarang ni baru pukul 12.22 lah. Okay, buka pukul 4. Buat laju sebab ada mesin basuh dan macam-macam kat belakang. Api ni memang laju lah kalau jalan pun basah, so chill eh. Mungkin esok back to normal day. Mungkin ke Terengganu, petang kat Besi, malam buat kerja sikit. See you. Nantikan Talon Racing comeback untuk Ride New Year 2019. Stay tuned guys. I'm home. Construction ni makan masa dalam 5-6 tahun. Bawa daripada Exit Snow ke Bandar Tun Abdul Razak Jengke. Lepas 21 kilo untuk ke Jengke daripada Exit Snow tu. Jalan memang super duper teruk gila sekarang ni. Under construction lagi, you know.